Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine. Thank you. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Oke? Gerakan mendorong. Edo dan Udin bermain bersama. Mereka menirukan gerakan mendorong. Gerakan yang ada di buku Edo. Amati apa yang dilakukan Edo dan Udin. Nih, Udin sedang mendorong tangannya ke depan. Kaki kirinya ke depan, yang tangan kirinya mengepal. Begitu juga dengan Edo. Tangan kanannya didorong ke depan. Iya. Sekarang gambar berikutnya, Udin dan Edo berpasangan. Kedua tangan mereka saling mendorong, ditahan dengan kaki mereka masing-masing. Sekarang kalian bisa menirukan bersama anggota keluarga, dengan adik atau kakak, mama atau papa di rumah, oke? Sekarang kita akan belajar mengulang cara membaca yang benar. Gambar yang benar, berilah tanda centang. Sekarang ini yang pakai kerudung adalah Siti. Sikap Siti ketika membaca benar apa salah? Oke, pinter, benar, kasih tanda centang. Sikap Lani ketika membaca, dagunya taruh di atas meja, benar apa salah? Salah, ding dong. Ya. Sekarang Beni. Beni ketika membaca bukunya dihadapkan ke mukanya, betul apa salah? Salah, ding dong. Sekarang Udin. Udin, ketika membaca sikapnya bagaimana? Benar. Berjarak kira-kira 30 cm. Oke, slide berikutnya. Sekarang kita akan belajar membaca kartu kata dengan benar. Ini ada kata meja. Cara membaca yang benar adalah meja. Kartu yang kedua, kursi. Jika dibaca yang benar adalah kursi. Pinter. Kartu kata yang terakhir adalah pintu. Cara membaca yang benar adalah pintu. Oke anak-anak, selamat belajar di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, materi hari ini sudah tersampaikan pada anak-anak ya, dipelajari di rumah. Jangan lupa pesannya Ustazah, don't forget to pray on time. Don't forget to study at home. Don't forget to obey your parents. Don't forget to read Holy Quran and be careful. See you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.